Yuk tahun aja udah mulai di sini ada pelangi, ada rumput di Ini sini. kenapa hashtagnya nggak jadi Rip Token nih? Hey, Anda jangan sombong, Iya, jangan pendukung Ciras. sombong. Belum mulai game Belum ketiga. mulai nih bos, Belum siap-siap mulai, bos. aja. Oke, udah mulai aja di sini. Adam C udah mulai di capture aja di antara kedua tim. Trickster dan kawan udah mulai maju di sini. Satu orang jadi capture, sisanya perang aja di bagian mid. Mobil udah mulai disetup lagi sama Trickster. Dua kill didapatkan. Skullzai 3 kill di sana. AB dan Rans 7, Juju juga tumpah di sana. Bom udah mulai disetup aja ke bagian. Best musuh B udah mulai di capture sama Ciras di sini. Setengah lagi di capture, tapi Skullzai dan kawan-kawan udah mulai ngacak-ngacak rotasi dari tim musuh. Tapi di sini B-nya nggak bisa di capture karena udah lihat aja masih one purpose dan udah dibersihin langsung di capture aja. Cepet banget nih clear-nya. Banget clearing. Oke, bakal coba pakai lagi sama seorang gap kali ini. Bakal coba dicari di sisi kanan. Masih ada satu gap. Bakal coba mencari posisi ngamanin mobil terlebih dahulu karena bagus banget position. Kali di B-nya masih gak bergerak. Bakal coba di kontes, tapi seorang Zuyu juga harus tumbang. Bakal coba diambil lagi, dicicil dulu sama teman-teman dari one purpose. Bakal coba ditabrak lagi kali ini. Ya, gak kena-kena. Dan berhasil juga ditumbangkan akhirnya dari arah Rasa juga. Arah Clyde gimana kanyenya, coba masuk langsung dipotong. B-nya berhasil didapatkan oleh seorang Cuiras. Oke, Cuiras mendapatkan dua titik A dan B. Di sini kita lihat perlawanan gak agak dari Simon Cuiras yang memberikan titik B-nya, tapi sayang aja B-nya didapatkan. Dan mobil kesayangan sudah didapatkan sama To di sini. Ini benar-benar zona paling bahaya banget untuk kedua tim, harus benar-benar di setup. Dan B-nya yang masih di capture on purpose, tapi enggak, langsung diamanin aja di sini AB dengan sebelumnya sakit banget di sini. Dua kill didapatkan oleh seorang AB dengan ASM 10, tapi itu triple kill dari AB. Oke, ditungguin seorang AB gak bisa. Ada pergerakan yang masuk karena seorang AB. Gimana dari Skull juga harus tumbang. Di sisi lain Trickster juga harus tumbang. Dan udah ada Kanye juga yang bakal coba ngamarin B-nya harus tumbang. Jadi harus di-clearing dulu. Di-clearing dulu sama teman-teman dari Jura. Kalau enggak ini bakal jadi bahaya banget. Masih ada satu dari seorang Zuyu. Bakal coba nyayur juga dari Trickster kali ini. Bakal coba potong jalan. Gak boleh ngamarin satu arah mobil. Ternyata Kled masih megangin juga di arah mobil dari arah Suji juga bakal coba masuk ke arah B-nya untuk nge-clearing terlebih dahulu. Bener banget, clearing-clearing dulu sampai aman, tapi mobil masih ini one purpose Kled ya dengan ASM 10-nya. Sakit banget, tapi di situ udah itu tumbangin aja dari tim Cirrus. Dan Ran sudah mulai muterin aja bagian bus sekolah dengan PY15 lasernya. Tapi Trickster udah mengeluarkan dua mesinnya, udah boleh kaget di sini pakai double kill. Spam predict shot dengan dua mesinnya, belum kena aja di sana. Kena aja di sana, Clyde tumbang dua kill. Apa kita di sini udah masuk ke bagian base musuh, tapi udah habis aja dua mesinnya di sini. Trickster dengan lagi 40 ngeflank, ditembakin. Oke, udah ada yang bisa masuk kali ini karena dua orang udah berhasil nge-sandwich. Satu kemarin di arah B-nya, dua di arah belakangnya. Annihilator bakal coba masuk kali ini, dua kill dapatkan tiga kill. Enggak, ternyata Zuyu. Buat dia mau cek juga di mana AP juga harus tumbang. Zuyu juga harus tumbang lagi. Poinnya benar-benar tertinggal cukup jauh. B-nya masih belum bisa diambil sama teman-teman dari One Purpose yang seharusnya bakal coba setup barengan kali ini. Bakal coba terjadi kontes juga di sini. Liga Tanah sempat kali ini coba diambil. Tapi ada titik darah Lucy on fire bro. Kali ini terus dikejar. Gak dikasih lewat dari rumah. Gak boleh keluar. Hashtag di rumah aja. Skullzy the captain kali ini. Oke, Skullzy dengan B15 emasnya one shot one kill. Gak ada yang miss dari tadi. Diputer-puterin aja bener aja fase pertama. Didapetin sama Cuiras S-nya 2. Wow, gila-gila. Galak banget dari awal. B-nya gak dikasih ampun. One purpose nggak boleh capture B, bos. Ini milik gua dari tim Cuiras dan fase 2 udah mulai di sini. RNC udah mulai di capture, tapi antar tim hanya memberikan satu orang aja yang capture, sisanya udah mulai maju buat setup untuk titik B. Sayang banget sih lo kalau masih berempat tapi cuma setup doang, nggak sampai dapetin kayak B-nya gitu. Dan kalau kita lihat dari akhir itu juga udah mulai ngambil ke arah B-nya. It's okay, sebenernya bagus kayak gini loh, safe-nya sudah dibantu juga. Cukup cepat pastinya bakal coba diambil juga. Ada satu granit yang coba masuk ke arah mobil kali ini bakal coba diambil dari seorang AB. Tapi AB juga harus tumbang sama seorang solusi, bakal coba tunggu sama seorang Twitter. Ya coba pakai dengan HG40-nya ngambil ke arah satu orang. Tapi gak bakalan bisa berbuat banyak juga karena B-nya masih bisa diamankan sama teman-teman dari arah Cuiras. Bener banget ya, tadi Trickster ngamanin mobil samping itu bener-bener titik yang bagus banget buat matain rotasi dari tim One Purpose. Ini AB kasarnya sudah ready, tapi mulai deketin B. Sok harus terkenal untuk AB, dan kita lihat di sini B udah mau deketin aja, ditembakin dari AB. Hey. Dan 10-nya. Oke, bakal bisa. Kalau kita lihat udah di speed juga kali ini, bakal coba dijagain dua orang, tapi ada airstrike juga yang keluar. Bos, gak bisa kepada badan Trickster. Airstrike-nya benar-benar mengganggu. Kaja juga harus sudah. B-nya masih ada setengah darah. Airletter juga coba ambil. Satu, kali ini di arah kiri ternyata ada satu yang cukup mengganggu. Tapi udah hilang juga. Tujuh bakal coba ambil. Kalau lihat kali ini, Rampot juga akan keluar. Rampot lawan Rampot. Pacific Grip kali ini, bos. Harus tumbang juga dari arah tol tadi. Tujuh berhasil. Lama di satu B-nya, tapi belum datang juga. Apa udah pakai kelas mereka juga bakal coba dimasukin. Karena B-nya bakal coba dijak kontes.
di mana Benja kali ini masih diinjak juga, ada orang bakal beri clearing kali ini sama teman-teman dari Cuiras, gak dikasih Benja, ngapain bro ke arah B, gak bakal gue kasih, tapi belum di clearing juga, kali ini AB bakal coba masuk, AB udah ada pistol, bisa banget pakai pistol kali ini, 120 poin yang dimiliki sama Cuiras, harus di clearing terlebih dahulu, yes, ini dia pistol, 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 keluar bos, AB langsung keluar, cepet banget, sayang banget dari One Purpose. Harus kehilangan Vitalnya. Kali ini cukup sulit, 30-20 poin lagi. Dia dibeli sama Zurek, Benja bakal sama diinjak lagi, bakal sama diambil cukup cepat sama-sama pada tapi gak bisa. Berhasil, ada War Machine dari seorang Trickster. 3 kill di clearing lagi sama seorang Yosin. Masih 15 poin, bakal sama diamanin lagi. Master Strike udah keluar lagi, terus pada terus. Yosin, Yosin, Yosin. Bakal coba jagain lagi, motong jalan dari belakang. Gak bisa kemana-mana. Yes, di Vitalin, bos ternyata sama seorang Trickster. Gak bergerak, lanjut lagi, gak bergerak sama sekali anak-anak One Purpose kali ini, dikandangin, di setnya, gak keluar dari rumah, hashtag di rumah aja, Cuiras bener-bener sulit untuk dikalahkan di arah Nipton, dan ini dia game satu bakal dimenangin sama Cuiras. Bener banget, that's is it. Ini game untuk tim Cuiras. Gila tadi ya, AB baru Vitol inbound, langsung tutup lagi laptopnya, gak dikasih main. Parah, gak ada kocar-kacir, ada Sam.